daun putri malu ini teman-teman, daun putri malu untuk obat patah, untuk obat patah. Oh.
siap ditumbuk teman-teman. Lepas tu baru kita taruh mana-mana yang sakit. Begini. Paling bagus ni teman-teman, daun putri malu. Daun putri malu boleh mengurangkan sakit tulang ataupun bengkak. Ini paling bagus. Ini obat orang zaman-zaman dulu. Kalau zaman kita sakit aja, apa-apa sakit tetap pergi rumah sakit ataupun pergi urut. Ini padahal ini obat daun yang semula jadi paling bagus, paling mujarab. Nah, ini teman-teman, kita holes di mana-mana yang sakit tuh. Untuk tulang, untuk bengkak, dia akan normal kembali dan secepat mungkin. Kalau boleh teman-teman buat pagi, pagi ataupun malam. Obat ini paling bagus untuk menghilangkan sakit di tulang, untuk menghilangkan bengkak. Dia akan segera respon. Macam sakit apa, pisul. Pisul diletak aja keliling macam ni, keliling macam ni diletak. Jangan kena dia punya mata dia. Dia akan cepat pecah pisul tu. Karena dia macam diperas begini. Jadi nanah tu cepat mengeluarkan nanah. Jadi untuk teman-teman cukuplah di sini saja dulu. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman dari saya hari ini.